Ya, bolehkah menahan mengatur waktu haid dengan tidak meminum pil KB untuk mensnya pada saat bulan Ramadan? Bagaimana tinjauan syariat dan ilmu kesehatan menggunakan pil KB untuk bulan roh? Ramadan jawabannya ya penggunaan pil KB fatwa ulama boleh boleh baik ketika umroh sama haji boleh ya dan boleh juga ketika bulan Ramadan katanya ulama bo boleh hukumnya boleh katanya ulama boleh karena ini cara yang mubah ya bisa mengontrol pengeluaran hormon ini boleh hukumnya boleh katanya ulama untuk bulan Ramadan dan sebagainya tetapi yang namanya boleh bukan ha, harus dan salah satu pendapat ulama Syekh Husaimin mengatakan kalau sebaiknya tidak pakai sebaiknya tidak kalau tidak pakai sebaiknya ti Tidak kena sesuai dengan hadis nabi fa nahu uh, Sesungguhnya itu adalah uh, Sesuatu takdir yang kata Allah Ala banati adam Sesungguhnya haid dan nifas Itu adalah ketetapan Yang telah Allah tetapkan Kepada banati adam Anak perempuannya adam Sehingga saya mengatakan Kalau lebih baik tidak, jangan Lebih baik tidak, jangan Ya kalau bisa tidak jangan, tapi kalau mau boleh, boleh. Untuk bulan Ramadan, maksudnya untuk mengejar apa? Malam Lailatul kader, Ini boleh. Apalagi kalau perempuan boleh. Ya, maksudnya ini untuk mengejar malam bulan Lailatul Qadar ya, atau untuk mungkin mengejar supaya tidak ada hutang kayaknya ya. Supaya tidak ada hutang ya. Ini boleh, boleh aja, tapi katanya saya semin lebih boleh dan saya cenderung yang ini. Ya, karena ini sudah ditetapkan oleh Bani Adam. Jangan dipakai ya biasa aja udah apalagi lailatul qadar ya ini kalau sudah punya suami tidak perlu kenapa karena cukup para istri menyiapkan suaminya menyiapkan makanannya begini dan sebagainya maka istri mendapatkan pahala sebagaimana pahala suami dan namanya mendapatkan malam lailatul qadar tidak harus di masjid mendapatkan malam lailatul qadar tidak harus di masjid di masjid di rumah juga bisa lagi head bisa baca Al-Qur'an Asalkan jangan menyentuh usaha langsung. Kalau sekarang, praktisnya pakai aplikasi, ya. Itu ya, jadi, jadi apa namanya? Ini apa namanya? Untuk ini boleh, ya. Boleh, tapi tidak dianjurkan.